korban terkait dengan tambang emas ilegal di Solok yang longsor. Di mana untuk data sementara yang tim kami berhasil dapatkan saat ini, tercatat ada 15 orang yang meninggal dunia. Kemudian 11 diantaranya sudah dibawa, 4 masih di lokasi, sementara masih ada 25 orang yang masih tertimbun dan ada 3 orang yang mengalami luka-luka, pemirsa. Ini adalah data sementara yang kami dapatkan atas peristiwa longsor di area tambang emas ilegal di Solok, pemirsa. Dan seperti yang informasi kami dapatkan, data dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, ada 15 orang yang diketahui meninggal dunia dan masih ada kemungkinan untuk dicari kembali apakah masih ada korban tewas atau tidak dalam kejadian kali ini. Dan Kepala BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, mengatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis. Dan kejadiannya adalah tepatnya kemarin sore, dan saat ini tim masih berada di lokasi untuk menyisir korban yang masih tertimbun dan berusaha untuk dievakuasi. Adapun pemirsa, Irwan Effendi, Kepala BPBD Kabupaten Solok, mengungkapkan bahwa lokasi kejadian tersebut berada di daerah Nagari Sungai Abu di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Untuk informasi juga pemirsa, bahwa Kepala BPBD mengungkapkan lokasi yang mengalami longsor tersebut merupakan lokasi tambang emas ilegal yang ada di lokasi tersebut. Hal tersebut sudah dikonfirmasi. Dan selain itu, informasi yang bisa kami sampaikan kepada Anda saat ini, tim mengalami sejumlah kendala dalam melakukan upaya evakuasi. Yang pertama karena salah satu penyebab terbesarnya lokasi ini tidak memiliki sinyal, sehingga memang akses untuk menuju ke lokasi dan melakukan upaya evakuasi menjadi banyak tantangan di sana, pemirsa. Kayu. 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 Kay